Jadi tangan kami bila mana ada teror-teror, ada telepon yang mengancam-ngancam Bapak, langsung hubungi kami. Mana Pak? Posisi korban, korban posisi itu, posisi ada di sini. Siapa Pak? Lebih dari jarak itu boleh. Kurang lebih jam 2 tak? Jam 2 lewat. Jam 2 lewat. Kemudian apa yang ditanyakan dia tadi? Yang ditanyakan ya kayak semua tadi, Pak Suroto, saya LPSK dari Jakarta, ini kartu indikat saya gitu ya. Tunjukin kartu apa, ini KTP saya, cuman aku belum sempat baca. Intinya saya pengen membantu Bapak kalau berkenan gitu. Karena kasus ini kan kasus lumayan besar Pak, takutnya Bapak nanti diintimidasi atau diteror atau di apa gitu. Nah, sebelum saya setujuin, saya nanya ke keluarga, nelpon dulu ke keluarga. Itu intinya, yowis gak apa-apa, biar ada pendamping kamu, okay. Biar gak khawatir kayak gitu. Jadi Bapak menyetujui ya? Jadi Pak, saya menyetujui. Terus apa pesannya setelah Bapak tanda tangan itu? Pesannya, Bapak sekarang udah menjadi resmi mendaftar ke LPSK. LPSK, jadi Bapak udah jadi tawanan kami. Bila mana ada teror-teror, ada telepon yang mengancam-ngancam Bapak, langsung hubungi kami. Tadi selesai jam berapa Pak? Cuma 15 menit. Oh, 15 menit ya. Bapak menyadari bahwa LPSK datang ini karena apa Pak? Karena Bapak telah memberikan kesaksian pada saat kejadian Vina atau seperti apa? Ya, dia melihat lab-lab saya, itu katanya di TV mana itu, jadi dia dari Jakarta ditugaskan untuk rapat ke Pak Suroto. Oh, dijemput aja. Terima kasih Pak Suroto. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.